Ini adalah Absober Viva. Oke. Kalau kita menukar mounting Absober, kita kena klaim dia punya coil spring. Ini grade bagus lah. Sebelum kita ketak ke nut, kita perlu cek kedudukan coil spring itu ngam dengan tepak di bawah dan juga di atas tuh, yang ini. Oke. Kan tidak free play di sini, oke? Oke. Kita ketatkan dulu bagian atas nih, nut bagian atas, dan barulah ketatkan bagian nut knuckle. Oke. Pas saja kita buat penukaran Absober mounting, kita wajib buat alignmentnya, kena hantar ke kedai untuk buat alignment.